sebuah sepeda motor milik salah satu pegawai Pemkot Cilegon. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku beraksi sendirian saat menggasak motor yang terparkir. Setelah berhasil membongkar sang motor tersebut, pelaku bersama dengan motor curiannya akhirnya melarikan diri melalui pintu belakang Pus Pemkot Cilegon. Dalam rekaman tersebut juga terlihat sejumlah pegawai yang mengetahui kejadian tersebut mencoba mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor milik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Cilegon tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Mapolres Kota Cilegon. Mobil motor yang motor.